Bro, ini kalau kurang jelas posisinya seperti ini. Ini lihat dari radiator. Ini paling atas. Nah, yang ini kan paling atas. Jadi dia masuknya. Nah, sini ini yang dari radiator yang paling atas. Nah, jadi kita ngambil dari biasa ada baut 10 di sini. Tempatnya buat kita cek oli naik enggaknya. Kita ngambilnya dari sini satu. Nah, jadi satu lagi yang ini. Nah, lubang yang ini semuanya ada 3 kabel. Yang ini masuk ke sini. Ketutup klep. Nah, yang ini ketutup klep. Fungsinya ini buat ablas, bos. Jadi bukan buat oli. Kalau buat oli masuk ke tutup klep, nggak bakalan masuk. Karena kedorong sama udara, kan. Nah, satu lagi dari bawah sirkulasinya. Di sini dia masuk ke baut ini. Jadi oli akan keluar masuk dari sini sama sini. Dia akan memutar dari sini sama sini. Kuncinya sendiri di radiatornya. Ini. Tutupnya di sininya biasanya ada karetnya, kita buang, jebolin aja. Nah, jadi kita coba hidupin.